warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di Tonight Show. Ya, sekarang kita terus ingatkan, tetap menjaga kesehatan dan juga mematuhi protokol kesehatan. Betul sekali, Tonight Lover. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Yang lagi dalam keadaan sakit, diangkat segera penyakitnya. Ya, kita tidak akan pernah tahu betapa berharganya sebuah kesehatan ketika kita... Gimana? Lu tau kan gue mau sok bijak gitu tapi gue lupa. Gak apa-apa. Kalau saya betulin juga saya gak ngerti. Maksudnya kita tidak akan pernah... Kalau orang sakit, ya. Cuman ada satu kemauannya, sehat. Nah. Tapi begitu lo sehat, lo bisa banyak maunya. Nah. Nah, nah, langsung aja, kita undang tamu kita yang pertama ya. Ini ada seseorang yang... Stand up comedian, nah, yang itu personanya dia. Itu adalah seperti Iwan Fales. Ah. Ini dia, Arif Alfiansyah. Nah, Arif atau Alfian siapa panggilnya nih? Arif aja. Arif aja ya. Mm-hmm. Arif ini banyak yang bilang kecil-kecil cabe-cabean ya. cabe rawit. Maksudnya banyak yang bilang kecil-kecil cabe rawit. Kalau kesini naik motor bertiga dong dia. Betul bener loh, suaranya tuh ya. Apa ya, ciri khas ya. Emang dari dulu begitu ya? Iya emang ini, keselak. Kedondong memang. Ya tapi dengan perawakan lo yang, ya. Mohon maaf tapi maksudnya kecil ekonomis, gitu ya. Tapi lo ketika ada sepanggung begitu dengan PD-nya, dengan suara lo. Itu yang menjadi dia daya tarik. Dia tuh B-boy tarik. Juga bro. Apa? B-boy. Bener ya? Ya dulu pernah. B-boy. Oh B-boy yang breakdown-breakdown itu? Oh iya? Kalau di talk show biasa kan gitu tuh, cobain dong gitu. Kalau di Tonight Show, mau cobain gak? Dikit lah. Ya, boleh ya, dikit ya. Nah, ini mau satu gerakan ini. Aja ya. Iya, iya. Ya. Gini. Oh, wakil belum? Oh, harus gitu ya? Iya dong. Udah. Itu emang dulu B-boy beneran, dancer? Iya, dulu pernah jadi B-boy. Berapa lama, Rif? 2005 ke 2010 kayaknya. Terus apa yang membuat lu tiba-tiba ke stand up comedy? Karena B-boy tidak ada duitnya. Stand up ada ya? Stand up masih ada, meskipun lebih banyak nyanyi sekarang. Hmm. Nyanyi? Iya. Tapi berbekal apa dari B-boy kan komunitas biasanya ya? Iya. Berbekal apa sehingga lu memberanikan diri untuk nyebrang ke stand up comedy? Karena begini, dulu itu kan saya kan apa ya, gagap kan. Jadi pengen stand up tuh biar berani gitu. Oh, wah bagus. Tapi ini B-boy itu biar berani. Iya, oke. Okay. Berani tampil. Pas tampil, berani. Pas ngomong gak bisa. Oke. Okay. Kayak gitu kan. Jadi kayaknya harus ikut stand up deh, karena diajari ngomong gratis kan gitu. Oh berarti dengan niatan untuk memperbaiki diri ya? Betul. Bentar, berarti lu gagap karena gugup. Iya. Iya. Bisa, karena minder. Tapi sekarang maksudnya kalau memang lu dalam keadaan biasa aja berarti gak gagap dong? Apa ya, masih... Lu tau diri lu sendiri kayak gimana gak sih? Dia kayak gak tau dirinya gimana deh. Enggak, karena kan dari dulu kan, kan saya kecil, terus suara begini, jadi kan sering diceng-cengin dulu. Oh. Jadi kayak ngerasa minder aja dulu ketemu stand up, B-boy dan nyanyi fals tuh kayaknya potensinya di sini deh. Gitu. Nah, Dan itu menjadi istilahnya persona atau jualannya seorang Arif ya? Mungkin. Karena karakter suara lo unik, nah dia meng-cover lagu nih, kita dengar dulu seperti apa suaranya ya, kalau nyanyi ya ini dia. Nah itu bagus lah. Bagus ya. Terima kasih. Enggak, benar Mbak. Bagusan lu gak usah begitu-gitu lah. Tapi itu jadi personanya. Keunikan. Ya. Ceritain dong bagaimana ceritanya sampai akhirnya. Lu memanfaatkan itu, maksudnya mengeksplor itu. Akhirnya jadi kelebihan gitu. Yang nyanyinya? Iya. Awalnya itu karena apa ya? Karena profesi saya kan gak diganti dulu tuh. Dari B-boy, pernah dulu jadi guru SD, honorer. Terus akupuntur, saya kuliah D3 akupuntur. Apa? Akupuntur. Random juga ya ini orang ya? D3 akupuntur, usap jarum. Oh iya. Tahu titik-titik itu tahu berarti? Tahu. Sampai sekarang masih dipakai?
masih dipakai, cuman bukan untuk jadi pekerjaan. Oh. Jadi buat teman-teman kayak siapa yang sakit tuh biasanya datang ke kos gitu-gitu. Nah, waktu jadi guru SD, ketuker nggak sering? Sering. Enggak, maksudnya ketukar sama guru lain untuk ngajarin, misalkan lu ngajarin IPS atau sejarah gitu. Enggak, tapi bukan ketukar ya. Kayak apa yang ngerasa bahwa anak SD sekarang tuh lebih tinggi-tinggi. Jadi saya ngajar tuh kayak merasa terancam gitu. Jadi kenapa saya ngajar lagi? Terus, abis itu? Ya, aku buntur, akhirnya ketemu stand up. Dan nyanyi tuh sebenarnya enggak sengaja aja. Kan stand up kan tidak begitu laku saya. Iya. Terus akhirnya iseng-iseng bikin cover. Nah. Ternyata yang respon ada. Ya udah dilanjutin gitu. Tapi walaupun begitu, ya kita tahu lah ya. Itu bercandaannya lu. Tapi ada juga pasti yang nganggap serius gitu. Ini apaan sih suara Fales nyanyi? Masih ada kayak gitu. Masih ada. Padahal itulah justru. Iya, itulah yang membuka rezeki saya sampai tapi saat ini. Tapi lu dasarnya bisa nyanyi gak sebetulnya? Menurut Pak Desta dengan suara begini gimana? Karena suara emang bisa itu ya. Bisa. Bisa. Maksudnya tahu nada gak? Maksudnya beneran gitu? Nada, kayaknya kalau nada tinggi kayak gak bisa. Kalau yang biasa-biasa kayaknya bisa masuk deh, ngerasanya ya. Ini harus belajar sama Desta nih. Ya karena gue juga memang kayak dulu awalnya kayak lo. Lama-lama ya sama. Kan gue sempat belajar sama Berta. Iya, Berta Antolin. Bukan tuh Bertrand. Coba sekarang Desta sama Arif, kita adu nyanyi siapa di antara mereka. Apa lagu Dewa gak yang kangen? Apa? Saut-sautan ya. Boleh. Gue satu bait, lo dua bait kedua. Okay. Ya. Saut-sautan ganti-gantian ya. Piano aja lah, kalau bisa lah piano lah biar atau suaranya kedengeran. Gitar leri juga boleh, gitar leri aja. Iya. Kita akan lihat siapakah yang paling fales di antara mereka berdua. Ini gue mau coba selain si duet. Iwan Fales. Oke, lagunya Dewa yang ini aja yang kangen ya. Ku terima suratmu. Dan dari mana nadanya mas? Pakai nada lagi. Cek. Ulang dari awal, Lel. Ini udah dari awal. Ku terima suratmu, telah ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku. Tar ya. Tar. Main gitarnya bingung. Dia apa aja enggak apa-apa. Pantengin aja ya. Lanjut Desta. Kau katakan padaku kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa menahan gejolak di dalam dada. Sedih lagi sedih. Pertemuan kita nanti. Rapnya duet rapnya. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya. Suara dua. Gayanya. Ada bedanya kan Pak, bener ya? Ya beda. Ada. Tapi beda kan suaranya tadi. Suara dua. Suara satu aja gak masuk. Kan ada dua, satu dua. Kan? Iya. Gue satu. Tapi Anda lebih baik suara rakyat. Ya gak usah nyanyi. Nanti kita akan juga memberikan challenge buat Alfi Arviansa. Arif. Buat Arif. Alah. Jangan marah-marah tetap di Gunasio. Yang satu bingung, yang satu ngaso no di sono tadi gue lihat. Barang ngomong dong kalau udah memulai. Iya kasih tahu dong. Kan FD udah bilang. Udah 5, 4, 3, 2, 1. Kalian tuh otaknya udah gak di sini. Yang satu ini ngantuk. Yang satu ini otaknya udah manggung. Penyanyi. Diva, penyanyi beda. Angie tuh udah gak mau main di Tonight Show. Dia maunya tuh manggung sama Raisa, Isyana. Diva Barus. Ini lo ngapain di sini? Lo cowok situ.